Saban ajang musik era 90-an digelar, selalu saja membangkitkan kenangan manis masa lalu. Nostalgia masa muda yang seperti tampak kembali di depan mata. The 90s Festival yang kembali digelar untuk keempat kali pun tetap ramai penonton seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari Sabtu 10 November kemarin, Gambir Expo Jakarta Pusat riuh oleh penonton yang usianya tak termasuk tua meskipun sudah tak muda lagi. Pengisi acaranya bisa dipastikan sezaman, seperti The Moffett yang eksis tahun 1990 sampai 2001. Padi yang berdiri tanggal 8 April 1997 meskipun dengan embel-embel reborn. Silla on Seven yang sejak 1996 hingga sekarang masih eksis. Blue, meskipun baru mengeluarkan album pada tahun 2000, sudah sangat dikenal tahun 1990. Boyband asal Inggris ini pernah merilis Formation and All Rise, One Love and Guilty, dan Best of Blue. Ketika One Love berkumandang, penonton tumpah memenuhi venue. B3, Kidnap Katrina, Iwake, dan Java Jive turut memberi warna. I think we came out in 2001 and we've been very lucky to still be working all this time as Blue. We're still together, you know, we haven't had any member changes. We are still the original four members of the band, and you know, we love being on stage together, we love traveling the world, we love making music, we still enjoy getting in the studio together, and more than anything we love getting on stage and performing all of our hits for the fans all over the world. And we're really excited to be here in Indonesia today because it's been a long time since we've come here, and we're just excited to meet all the fans and say hello again and have a good concert. Salah seorang selebritis yang juga presenter Lee Jong Hoon kedapatan tengah menikmati konser penuh kenangan ini bersama istri Mo Aim dan ketiga buah hatinya. Lee dan Mo antusias nonton konser boyband asal Inggris Blue. Ya, halo pemirsa selebrita. Iya, aku datang. Aku host selebrita. Makanya selebrita terbaik, oke. Sekarang kita ada di mana ini, Beb? Konser 90s Festival, dan juga di situ lagi perform apa ya, penyanyi zaman dulu. Anakku sampai nanya, ini siapa sih? Ini namanya Blue, boy band. Tapi apa, ini Blue juga? Ini bukan kan? Itu, boy band namanya Blue. Zaman dulu Blue itu terbaik ya. Pokoknya hari ini kita senang banget karena bisa menikmati. Jadi kayak aku terasa jadi muda lagi. Tadi ketemu banyak teman artis juga di sana, iya. Sampai kaget kita bisa datang ke sini bersama Baby Kimora itu loh. Anak baru, ayo, baru 6 bulan diajak ke sini. Tapi dia sangat menikmati juga joget juga. Mama bapaknya menikmati mereka juga. Tak hanya Lee dan keluarga, beberapa selebritis menikmati betul suguhan konser ini. Jive dengan bangga menunjukkan formasinya yang masih lengkap dan sudah 3 kesempatan mengisi panggung The 90s Festival. Wow, exciting banget, ini kali ketiga kita tampil di The 90s Festival. Pertama di Bandung, kedua di Parkir Timur Senayan, yang ketiga kita skip, ini yang keempat. Jadi kita 3 kali tampil dan kayaknya masih exciting nih kita tampil di 90s Festival. Kita 7 atau 8 lagu, ya. Mungkin sambil lihat waktu gimana nanti. Karena ya, banyak banget pengisi acaranya, jadi kita juga harus berbagi waktu dengan yang lain. Karena ini festival ya, bukan konser tunggal, jadi ya mesti bagi-bagi waktu. Java Jive is band of brothers. 25 tahun loh. Masih sama. Ebitri hadir dengan formasi baru dan dengan nama baru Bitri tampil apik.
15 lagu andalan yang tetap hits hingga sekarang terbukti ampuh membuat penonton berjingkrak. Seru banget tadi, rame, kita singelong. Misterianya happy yeah. deh pokoknya gitu. Dan semua datang ke sini tuh cuma satu, mereka pengen bahagia gitu, nggak ada yang pengen cari kesempatan apapun. Kalau menurut aku sih tadi yang penting itu, dan kayak mesin waktu aja deh, kalau udah 90s itu tuh semua ibu-ibu udah inget remaja lagi, bapak-bapaknya juga inget masih pada tadi sender-senderan, kita mesra-mesra PDKT gitu kan, kayaknya lagu-lagu kenangannya mereka mungkin.